Dia sebagai khadam Nabi SAW diuji Allah dengan penyakit. Penyakitnya pun berat. Nabi melihat tanda-tandanya ini susah untuk sembuh. Maka Nabi datang membesuknya, melihat keadaan dia. Waktu dia sakit, dia tinggal di rumah orang tuanya. Nabi datang melihat keadaannya, Masya Allah. Orang Yahudi sakit, Nabi datang besuk. Nabi duduk persis di kepalanya. Duduklah Nabi di kepala anak tersebut. Faqala lahu. Nabi pun ngomong dengan anak tersebut, orang Yahudi itu. Aslim, kata Nabi. Islamlah. Nabi suruh. Karena Nabi lihat ni agak berat ni. Ya, ini penyakit membawa kematian ni. Cuma Nabi sayang sama dia. Kata Nabi, aslim, Islamlah. Diam dia mandang Nabi. Wa nazara ila abihi. Kemudian dia mandang bapa sebelah kanan. Ini depan Nabi, sebelah kanan bapaknya. Mau ngikut Nabi, sebelah ada bapa. Bapaknya masih Yahudi. صلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين جماعة sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan tambahan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, melanjutkan mengenai talqin orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Jadi talqin adalah mengingatkan kepada orang yang sudah berat penyakitnya dan sulit diharapkan kesembuhannya. Nah, saat itulah namanya muhtadar. Ya, saat-saat yang sudah sulit bagi dirinya, nah, sunnah ditalkinkan. Nah, ditalkinkan cukup dengan kalimat La ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi tidak menggunakan Muhammadur Rasulullah. Kemarin sudah disinggung, ada pendapat tapi ditolak. Ya, segelintir ulama berpendapat, ya, diharuskan juga diiringi dengan Muhammadur Rasulullah. Karena dengan kedua kalimat inilah orang tersebut mudah-mudahan mati dalam keadaan Muslim. Nah, ulama berpendapat lagi, yang jelas yang ditalkin ini orang Muslim. Ya, yang ditalkin itu orang Muslim. Jadi ditalkin cukup dengan La ilaha illallah supaya dia mendapatkan pahala dari Allah dan juga matinya husnul khatimah dan dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang tambahan. Wa bahthul talqinihi rafiqal a'la. Ya, saya ulangi. Wa bahthul talqinihi Ar-Rafiq al-A'la. Ya, dibahas juga nih tentang talqin dengan menggunakan Ar-Rafiq al-A'la. Karena kalimat Ar-Rafiq al-A'la ini yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau sebelum dipanggil oleh Allah. Nah, Aisyah kan berkata, kisahnya begini ya. Kata Aisyah, waktu penyakit Nabi semakin berat, dia tinggal di rumahku dan terakhir dia berbaring
di pangkuanku, kata Aisyah. Di situ aku melihat kondisi Nabi semakin berat. Lalu Nabi meminta air, minta air. Diletakkanlah air dalam wadah itu di sebelah kanan beliau. Nah, kemudian beliau memandang Abdurrahman bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar namanya Abdurrahman. Ya, saudara kandungnya Aisyah. Aku melihat pandangan Nabi ke arah sakunya. Sakunya Abdurrahman bin Abu Bakar, karena di sakunya ada siwak. Ya, ada siwak. Aku pandang wajah Nabi, dia memandang siwak yang ada pada sakunya Abdurrahman, maka aku memahami, ku berikanlah siwak kepada Rasulullah. Lalu Nabi bersiwak. Bersiwak sebelum meninggal. Jadi sunnah bersiwak sebelum meninggal. Untuk Nabi insyaAllah mudah. Untuk kita ini sempat tak bersiwak? Jadi sunnah kata ulama sebelum meninggal tu gosok gigi dulu. Bayangkan, kena meninggal tu menghadap Allah. Seperti kita salat, salat kan menghadap Allah. Sunnah gosok gigi dulu bersiwak, baru berwudu, kan gitu. Menghadap Allah tu meninggal lebih hebat dari salat. Dah pasti dah tu. Sunnah ya bersiwak. Nah, kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam wadah tadi. Kemudian Nabi menggosok leher beliau ni. Gosok leher beliau. Yang keluar dari mulutnya ya, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Begitu dia. Itu ucapan Nabi. Tiada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya untuk kematian ini berat. Ada sesuatu yang memabukkan. Ucapan begitu. Kemudian terakhir muncul Rafiqal A'la. Ar-Rafiqal A'la. Itu setelah Nabi mengucapkan la ilaha illallah, berhenti. Terakhir kalimat itu keluar Ar-Rafiqal A'la. Ar-Rafiqal A'la. Maka dibahas sama ulama ini, sunnahkah mentalkinkan dengan Rafiqal A'la? Karena itu ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rafiqal A'la li'annahu akha akhiru ma taqallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata ulama, akhir apa yang diucapkan Nabi waktu sakaratul maut itu, itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ar-Rafiqal A'la. Setelah ucapan Ar-Rafiqal A'la selesai, Nabi pun tak bergerak lagi, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hal seperti ini, ya? Rafiqal A'la ini apa maknanya? Ya. Rafiqal A'la ini apa maknanya? Kita lihat di sini. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawi, ya, Al-Fatawi Ahadithiyah, dikatakan bahwasanya Rafiqal A'la itu a'lal manazil. Dia adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Ya, kedudukan yang paling tinggi kal wasilah, ya, allati hiya a'lal jannah, seperti al wasilah. Dia merupakan tempat yang tertinggi di surganya Allah. Jadi banyak tafsir ni Rafiqal A'la ini. Nah, ayo, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kira-kira tempatnya di mana? Surganya di mana? Surga Nabi itu namanya Jannatul Wasilah. Jannatul Wasilah itulah surga yang tertinggi, mengalahkan surga Jannatul Firdaus. Dan itu kata Nabi, Nabi ngomong sama dengan sahabat, Jannatul Wasilah itu surga yang tertinggi, dan di sana hanya satu orang yang menepatinya. Hanya satu orang yang masuk di sana, kata Nabi. Dan akulah berharap, kata Nabi, yang menempatinya. Mana ada orang lain lagi? Satu orang aja. Makanya nama surga Nabi Jannatul Wasilah. Ayo. Kau bertanya, Nabi nanti di surga yang mana? Ini jawabannya, Jannatul Wasilah, bukan Jannatul Firdaus.
Jannatul Firdaus untuk para nabi yang lain. Untuk Rasulullah di atas Jannatul Firdaus namanya Jannatul Wasilah. Dari sanalah kata ulama nabi memberikan syafaatul uzma kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari-hari ini kita baca doa ini, jangan sampai tak hafal doa sesudah azan. Di situ kita minta kepada Allah. Dan Allah memang menjanjikan nabi Jannatul Wasilah, dan kita selaku umatnya mengucapkan juga seperti itu. Harapannya apa? Bukan diragukan nabi memasukkan di sana, enggak, sudah pasti nabi di sana. Tapi dengan ucapan kita, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu azan selesai, kita pun baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kemudian baca doa sesudah azan. Tolong jemaah, doa sesudah azan langsung, jangan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Jangan selawat dulu. Selawat dulu kepada aku kata Nabi, kemudian mintalah wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati qa'imah, ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'su maqamal mahmud alladhi wa'adatah innaka la tukhliful. Nah, itu jelaslah. Berilah Muhammad itu ya Allah al wasilah, Jannatul Wasilah. Padahal memang Nabi dapatkan itu. Kenapa kita ucapkan lagi? Berharap kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini wajibat syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Dari Jannatul Wasilah Nabi beri syafaat kepada umatnya. Jadi syafaat Nabi bukan hanya salawat. Doa sesudah azan jangan tak hafal. Ya. Ya, jangan sampai tak hafal doa sesudah azan. Jangan diremehkan. Bisa dapat syafaat Nabi ini kalau kita amalkan istiqamah setelah azan. Ya. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan kedudukan yang tinggi seperti wasilah, al-wasilah, kedudukan surga yang paling tinggi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maknanya ada juga as'aruka ya Allah, apa lagi itu? Ya as'aruka ya Allah antaskanani a'lal maratibil jannah. Maknanya adalah aku minta kepada engkau ya Allah untuk menempatkan aku pada martabat tertinggi di dalam surga. Itu maksudnya. Ya rafiqal a'la. Kemudian yang kedua, makna yang kedua. Nah, ada yang mengatakan uridu liqa Allah. Maaf, uridu liqa'aka ya Allah ya rafiqal a'la. Jadi tatkala Nabi mengucapkan ar-rafiqal a'la, aku berharap berjumpa dengan engkau ya Allah wahai rafiqal a'la. Oh, ternyata rafiqal a'la itu namanya nama Allah. Yuk, di sini ada hadis, ya, ada hadis. Ar-Rafiq min asma'ihi ta'ala. Dia merupakan bagian nama Allah. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi menyebut innallaha rafiq. Sesungguhnya Allah lah rafiq. Ada dengar nama orang nama Rafiq? Ada dengar tak? Ada orang nama Rafiq. Ya, keponakan istri saya nama Rafiq. Rafiq itu apa? Teman yang menyenangkan. Jadi sebenarnya kata Imam Ghazali, persahabatan yang hakiki, teman yang paling menyenangkan, yang tak pernah berpisah dengan engkau, tak ada lain kata Imam Ghazali kecuali Tuhanmu sendiri, kata dia. Nah, itu kata Imam Ghazali kerana dia sufi. Nah, dia wali besar. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya sedekat-dekatnya kita dengan makhluk pasti sempat berpisah. Ayo, rasanya paling dekat kita siapa? Isteri kan? Satu kamar itu dengan isteri. Menyatu tubuh kita dengan dia. Tapi ingat, jam 7 pagi kemana tu? Pisah dah. Kita pergi, isteri di rumah. Sore nanti ketemu lagi.
Ayo, siapa yang paling dekat dengan kita? Tidak ada. Semuanya semu, sempat berpisah. Yang tak pernah berpisah tu hanya Tuhanmu sendiri, kata Imam Ghazali. Nah, berarti Nabi ini bilang Rafiqal A'la, aku tak mau lagi di dunia dah, ya Allah. Aku mau dekat dengan kau saja sudah, selama-lamanya abadi. Itulah maksudnya Rafiqal A'la. Kira-kira pantas tak kita entalkan orang pakai kalimat Rafiqal A'la ni? Pantas ke tak? Mana layak kita ni siapa? Nak pakai talqin ini talqin tingkat tinggi. Ya. Ini talqin tingkat tinggi, tak layak bagi kita ini. Nah, kita belum merasakan berteman dengan Allah. Ayo, merasa nak berteman dengan Allah? Belum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak diragukan. Sedekat-dekatnya Nabi dengan Allah, ya Nabi lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dibahas sama ulama di sini, dia bilang penalkinan dengan Rafiqal A'la, dia bilang mardudun, itu ditolak, tak boleh. Kalau untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nak cuba-cuba talkin orang mau meninggal dengan Rafiqal A'la, Rafiqal A'la. Yang mau meninggal pun bingung siapa tu tadi. Dia pun tak faham. Tapi kalau ditalkin dengan la ilaha illallah, insyaallah umat Islam faham. Ngerti dah. Nah, itulah kalimat yang terbaik bagi kita umat Islam. Ya, melepaskan dunia ini. Ya. Bi anna dzalika li sababi lam yujad fi ghairihi. Nah, dikarenakan yang demikian itu sebabnya. Kenapa ditolak? Sebabnya apa? Kerana ini tidak didapatkan kalimat Rafiqal A'la kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak diketemukan dengan yang lain. Apa sebab? Wa huwa anallah khayyarahu fakhtarahu. Allah beri Nabi memilih. Apa pilihannya? Nabi milih Rafiqal A'la. Allah tawarkan apa dengan Nabi? Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal baqahi fid dunya wa baina luhuqihi bi rafiqil a'la. Allah bilang, hai Muhammad, apakah kau memilih aku sembuhkan penyakit kau, kau masih lanjut di dunia, masih lama di dunia, atau kau ingin ketemu dengan rafiqil a'la, atau kau ingin ketemu dengan aku, kata Allah. Mau yang mana? Maka Nabi bilang, Rafiqal A'la. Tugas aku dah selesai. Aku nak kembali kepada Tuhan yang kedudukannya sangat mulia. Dah selesai. Nah, kalau kita ditawarkan sama Allah macam itu, kira-kira milih apa? Berani milih, aku milih kau, ya Allah. Waduh, luar biasa dah tu. Ya. Selama ini setahu saya lah, ya. Banyak orang belum siap meninggal. Banyak orang belum siap meninggal. Tapi meninggal juga. Tapi kau tanya, sudah siap belum? Belum. Apa alasannya? Amal belum cukup. Yang jelas belum siap lah. Ya, belum siap. Ya, selesai sudah ya. Nah. Wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir bagaimana pentalkinannya? Boleh ditalkinkan, ya. Fa yulaqinuhuma qat'an ma'al lafzil ashhadu li wujubihi aidan. Nah, jadi kalau untuk orang kafir ditalkinkan dengan dua kalimat tadi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ditambah lagi kalimat ashhadu. Kalimat asyhadu, kita punya teman orang kafir belum masuk Islam, dia sudah nazak akan menghadapi kematian, kita besuknya boleh talqin, hey temanku, ayo Islamlah kau, ya, mudah-mudahan kau mampu mengucapkan ikuti aku, asyhadu alla ilaha illallah, begitu dia tengok
Oh, bisa mengucapkan. Tambah lagi, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang kafir pakai asyhadu. Ya, orang Islam jangan, cukup la ilaha illallah, karena dia ingin mendapatkan kemuliaan kematian dengan surga yang dijanjikan. Kalau orang kafir ditalkin, dia harus Islam. Karena dia kafir. Ya. Alama sayati fihi, nanti akan ada pembahasan mengenai murtad. Orang murtad mau kembali bagaimana? Wajib mengucapkan dua kalimat syahadah. Sama nanti pembahasannya itu. Nah, orang kafir ini ya, dengan harapan dia masuk Islam, ada satu riwayat. Ya, satu riwayat dibahas oleh Imam Asnawi, dia bilang annahu law kana kafiran ya, luqina syahadatain, orang kafir maka dia ditalkin dengan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dasarnya mana? Nah, supaya dia masuk Islam, harapan dia masuk Islam, sebuah riwayat lil khabaril ghulam al yahudi. Nah, dulu zaman Nabi itu ada pembantu. Pembantu Nabi orang Yahudi. Nabi ni masya-Allah, pembantunya belum masuk Islam tetap main di rumah Nabi, membantu Nabi. Orang Yahudi. Masya-Allah. Luar biasa. Nah, tapi saya tak tahu ada peristiwa Nabi itu yang kena sihir. Nabi kan kena sihir. Sihir Nabi itu diambil dari rambut Rasulullah. Ada pelayan Nabi orang Yahudi, wallahu alam apakah yang ini atau yang lain, karena Nabi banyak pelayannya. Orang Yahudi pun melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kena sihir itu, kalau kita buka tafsir surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ya. Rambut Nabi diambil sama pelayan orang Yahudi kerana dia disuruh, diberikanlah kepada ahli sihir orang Yahudi, dijampik-jampik, dimantrahkan dan sebagainya, sehingga Nabi tak bisa bergerak, keringat berkeluaran, Nabi berbaring di kamar, mengangkat kepala tidak mampu, kena sihir Nabi. Nah, itulah akhirnya Nabi didatangi Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, kau kena sihir. Ya, yang menyihir kau orang Yahudi. Kemudian rambut engkau itu dibuang di sebuah sumur. Saya lupa nama sumurnya itu, di Madinah. Ya, saya lupa nama sumurnya. Maka ulama berpendapat makruh berwudu dengan air sumur itu. Itu sumur tempat membuang rambut Nabi dengan ilmu sihirnya orang Yahudi. Akhirnya diperintahkanlah kepada Ali bin Abi Thalib, pergilah ke sumur sana, cari rambut Nabi. Ternyata rambut Nabi disimpul dengan sisir. Sisirnya disimpul dengan 11 simpul. Dibawalah oleh Ali bin Abi Thalib ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril belum kembali, masih di kamar Nabi. Cuman yang mandang hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Rasulullah, kata Ali, sisir ni, simpul rambut Nabi itu. Nah, Nabi pegang. Gimana ni Jibril? Qul, katakan ya Muhammad. Apa kau katakan? Suruh qul, katakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi pun ikutlah. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas satu ikatan. Min syarri ma khalaq. Lepas ikatan kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lepas ikatan ketiga. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Lepas ikatan yang keempat. Apa lagi itu? Wa min syarri hasidin. Betul. Idza hasad. Lepas ikatan yang kelima. Terus lagi, qul, katakan ya Muhammad. A'udzu birabbin nas. Lepas lagi. Malikin nas. Lepas lagi. Ilahin nas. Lepas lagi. Waswasil khannas. Lepas lagi. Terus, alladhi waswisu fi sudurin nas. Lepas lagi. Minal jin. Ternyata dua ayat ini, dua surah ini digabungkan 11 ayat. Simpulan tadi 11 simpulan. Lepas semua simpulan tadi itu. Setelah dibacakan itu, Nabi pun ringan mengangkat kepalanya, bisa duduk. Masya-Allah. Semenjak itu Nabi kalau mau tidur,
membaca Al-Falaq An-Nas, ditiupkan ke tangan, diusapkan kepada Nabi. Itulah ruqyah, meruqyah diri dengan surah Al-Falaq dengan An-Nas. Kok dapat baca memang sekarang? Jangan udah kena sihir bawa baca. Bentengnya diri itu. Nabi tak pernah tinggal lagi dengan dua surah itu. Ya. Jadi semuanya ada obat dari Allah melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi wallahu alam ke, apakah pembantu yang Huding ini atau yang lain kita tidak tahu. Yang jelas ini pembantu ini, khadam Nabi ini sudah lama berbakti dengan Nabi. Dikabarkan dalam Imam Bukhari dari Anas bin Malik, kana ghulamu yahudi yakhdimu faqala lahu yakhdimu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa marada. Adanya seorang hamba, seorang budak, bukan budak ini, seorang anak-anak sebagai pelayan Nabi, orang Yahudi, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kena penyakit. Penyakitnya berat. Penyakitnya berat. Ini waktu habis dah. Lanjut ya, tak apa-apa. Boleh? Boleh balik? Dia sebagai khadam Nabi SAW, diuji Allah dengan penyakit. Penyakitnya pun berat. Nabi melihat tanda-tandanya ini susah untuk sembuh. Pak tahun Nabi SAW, ya'udu qa'ada inda ra'asihi. Maka Nabi datang membesuknya, melihat keadaan dia. Waktu dia sakit, dia tinggal di rumah orang tuanya. Nabi datang melihat keadaannya, masya Allah. Orang Yahudi sakit, Nabi datang besuk. Karena khadamnya, pembantu rumah. Nabi duduk persis di kepalanya. Duduklah Nabi di kepala anak tersebut. Faqala lahu. Nabi pun ngomong dengan anak tersebut, orang Yahudi itu. Aslim, kata Nabi. Islamlah. Nabi suruh. Karena Nabi lihat ni agak berat ni. Ya, ini penyakit membawa kematian ni. Cuma Nabi sayang sama dia. Kata Nabi, aslim, Islamlah. Diam dia mandang Nabi. Wa nazara ila abihi. Kemudian dia mandang bapaknya sebelah kanan. Ini depan Nabi, sebelah kanan bapaknya. Mau ngikut Nabi, sebelah ada bapaknya. Bapaknya masih Yahudi. Kan berat ni, ini buah simalakama namanya. Kalau aku ikut perkataan Nabi, bagaimana perasaan orang tua aku ini? Orang tua aku masih Yahudi, dia tidak mau meninggalkan agamanya. Dipandangnya Nabi, pandang lagi kepada bapa. Lalu wahwa endahu faqala lahum. Akhirnya bapaknya faham dah apa pandangan anak tadi. Bapaknya pun berkata kepada anaknya, ati Abul Qasim, ya, fa aslim, taatlah kepada bapak Qasim. Nabi ini punya anak nama Qasim, belum meninggal Qasim tu. Jadi anak Nabi laki-laki yang paling tua namanya Qasim. Orang Arab biasa manggil kunyah, gelar. Kalau anaknya namanya Qasim, maka dipanggil Abu Qasim, bapaknya Qasim. Sama kita juga gitu, tak tahu nama bapaknya siapa tu. Itu bapaknya Hendra tu, anaknya Hendra apa ni? Orang Arab gitu. Abu Qasim, bapaknya Qasim. Kata bapaknya orang Yahudi tadi, ati Abul Qasim. Taatlah, ikuti Abu Qasim. Berarti pasrah agak bapaknya dah. Nah, serah kembali kepada anaknya. Nah, kemudian ya. Kemudian fa aslama fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bisa mengucapkan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tenang Nabi, wa huwa yaqul. Nabi pun keluar dari rumah sambil berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, kata Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini daripada api neraka, kata Rasulullah. Tak lama dia meninggal langsung. Masya-Allah. Jadi kita pun juga begitu. Kita punya kawan belum nerima Islam, kumpul lagi nazak, ikutlah Nabi. Hitung-hitung mudah-mudahan dia bisa digerakkan Allah lisannya untuk mengucapkan syahadatain. Jadi sunnah.
Tapi ingat, orang kafir pakai asyhadu. Ya, pakai asyhadu. Nanti ada perdebatan ulama. Imam Subuki menganggap bahwasanya kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun tanpa asyhadu, sudah Islam dia. Tapi tetap diiringi dengan Muhammadur Rasulullah. Ya. Idh la yasiru musliman illa bihima. Jadi orang kafir itu ditalkin dengan dua kalimat tadi, tidaklah dia menjadi muslim kecuali dengan dua kalimat tadi itu. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, sekira cukup lah ni ya. Sedikit lagi belum tu kan? Itu nanti pertemuan akan datang lah. Itu ada hubungan dengan talqin. Ya, ada hubungan dengan talqin. Nanti insyaAllah pertemuan akan datang, kita masuk bab mengenai talqin. Bukan talqin sekaratul maut, tapi talqin di kuburan. Ada ke dasarnya? Nanti kita bahas ni. Ya. Kalau kita faham, kita kuat mengamalkan talqin di kuburan ni. Yang tak percaya tak apa-apa. Tak masalah. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Lana amaluna walakum amalukum. Kita beramal punya dasar. Dia tak beramal tak masalah. Bukan kewajiban. Ya, kita mengamalkan kerana ada dasar dari Nabi SAW. Ya, sekali itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekali cukup. Ada pertanyaan? Atau tutup saja? Tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.